Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin serah terima jabatan atau sertijab 14 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Mabesat Jakarta beberapa hari yang lalu. Salah satu dari 14 jabatan yang diserahkan adalah posisi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakil Kasat dari Letjen TNI Arif Rahman yang selanjutnya akan memasuki masa purna tugas kepada Mayjen TNI Tandio Budi Revita yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Kepada para pejabat baru, Jenderal Maruli mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Wakil Kasat Letjen TNI Arif Rahman atas dharma baktinya dalam membantu tugas-tugas di tubuh TNI. Dalam amanatnya, beliau menekankan supaya mereka menghasilkan ragam inovasi baru untuk kemajuan institusi. Intinya, dengan amanah jabatan baru ini, semoga para perwira dapat menciptakan peluang-peluang baru dan inovasi bagi kemajuan institusi TNI Angkatan Darat, kata Kasat Pak Maruli Simanjuntak. Beliau juga berpesan agar para pejabat TNI Angkatan Darat tersebut mampu menjalankan program di bawah kepemimpinannya. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita, kalau kita kompak yakin bahwa kita akan dapat melakukannya, ujar beliau. Selain sertijab, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Wakasat Jenderal Maruli juga melantik Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus dari Mayjen TNI Dedi Suryadi kepada Brigjen TNI John Afriandi. Selain itu, terdapat 5 pangdam yang juga diserah terimakan dalam kesempatan tersebut, yakni Pangdam 4 Diponegoro dari Mayjen TNI Tandio Budi Revita kepada Mayjen TNI Dedi Suryadi, Pangdam 3 Siliwangi dari Mayjen TNI Erwin Jatniko kepada Mayjen TNI Muhammad Fajar, Pangdam 13 Merdeka dari Mayjen TNI Legowo JR Jatmiko kepada Mayjen TNI Chandra Wijaya, Pangdam 9 Udayana dari Mayjen TNI Harven kepada Mayjen TNI Bambang Trisno Hadi, lalu Pangdam Iskandar Muda dari Mayjen TNI Novi Helmi Prasetya kepada Mayjen TNI Niko Fahrizal. Adapun pejabat lain yang diserah terimakan adalah Inspektur Jenderal Angkatan Darat atau Irjenat, Jabatan Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Danpusenif, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat atau Danpusterat, Jabatan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Dansecapat, dan terakhir Jabatan Kepala Pusat Pembekalan dan Angkutan Angkatan Darat atau Kapus Bekangan.